sekali, guys. Ada isinya, yang pertama yaitu buku, terus remote-nya guys dikasih pengaman semua. Terus ada satu unit mobil, kita buka dulu ya. Satu unit mobil, terus selanjutnya ada charger dan kepalanya. Mobil yang pertama kali kita punya yang paling mantap, harganya juga mantap guys. Kita buka dulu aja lah biar gak penasaran, ya kan? Berat bener guys, ini baru namanya mobil-mobilan RC, mantap kali. Nah, ya kan, ini dia ban belakangnya. Besar sekali guys. Wow, mantap. Kita lihat dulu penampakannya kan. Sahabat Bapak Buku senang benar punya ini. Tampak depannya, tampak belakangnya, samping, tampak belakang, dari atas, dari bawah. Ini dia mobil RGT kita. Ini banyak, kita mau lihat bawahnya. Mantap kan? Wow, ternyata besi semua. Ini penutup kerjanya, besi. Ini penggeraknya. Sekarang kita buka atasnya ya. Ada nggak ini buka atasnya ini? Oh, ini dari samping sini. Wow, terlihat rumit sekali. Sahabat Bapak Bubu belum tahu ini dalam-dalamannya apa aja nih. Tapi yang jelas ini baterainya. Lihat dulu ya kapasitas baterainya ya.
baterainya ternyata 2000 mAh. Mantap sekali. Besar untuk kapasitas RC. Ini elektrik motor. Oke, ini dia ya bagian-bagiannya ya. Ada elektrik motor. Ini servonya 15 kilo, ini baterainya. Ini remote-nya kontrol, ini untuk transmisinya, ini gerbon belakangnya. Memang benar-benar mantap ya. Waterproof dan semua RC kita 66-nya waterproof semua. Jadi banyak pilihannya ya. Oke, sekarang kita mau kita tutup dulu. Kita mau review ini remote-nya. Buku ini dia remote-nya. Ya, seperti ini bentuknya ya. Untuk atur kecepatannya. Ini sepertinya bisa dibuka ini. Ah, ini dia ternyata ada di sini, terlindungi ya. Pengaturannya. Jadi kalau kalian di hutan, hujan-hujanan, ini bisa ditutup gini. Mungkin itulah fungsinya ya, bisa dibuka. Jadi remote-nya terlindungi dari air hujan. Oke. Oke, sahabat Bapak Bubu. Mungkin itu dia review kita.